Pada tahu nggak nama buah ini apa? Katanya sih banyak khasiatnya. Ayo kita hunting dan kita cari. Nah, sebelum menonton lebih jauh, subscribe dulu channel ini ya guys. Makasih. Selamat ya yang udah menang giveaway. Nah, biar makin seru, untuk pencapaian 1000 subscriber, kita bikin lagi giveaway. Caranya gampang banget gitu. Tinggal subscribe channel ini dan tonton video-videonya. Setiap video nanti akan saya sebar pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tunggu apa lagi? Support channel ini ya dengan cara subscribe, tonton videonya, dan tunggu quiz atau pertanyaan giveaway yang akan saya berikan nanti. Selamat menonton video-video selanjutnya. Kita jalan pagi guys, sambil hunting buah yang cukup otentik. Jangan ngadi-ngadi, demen tegu teriak lo. Kota buahnya itu, simak di video ini. Kita jalan pagi aja dulu guys, nanti mampir ke Fresh Market. Ya jaraknya nggak jauh dah, dari sini sekitar 1 kilo aja. Kita sampai di Fresh Market guys, kali-kali ada di sini nih. Cek suhu dulu. 354. Ya apa sih? Kita cari ke dalam yuk guys. Moga-moga kita ketemu sama buah itu. Enggak. Oke guys, mari kita cari lagi. Katanya buahnya enggak musim guys. Gimana dong? Apakah kita harus beli online? Enggak tahu deh. Nah, ini deretan orang-orang jual-jual buah nih guys. Moga-moga ada ya. Sekilas sih belum kelihatan ya, kita jalan aja terus. Di sisi luar ada kios buah sih, kita cari ke sana aja apa ya? Kali di luar sini ada nih. Coklat. Bang, ada kesemek gak? Kesemek lagi kosong ya Pak? Kosong? Iya, enggak musimnya. Oh, oke. Ini naga nih, cakep-cakep. Oh, naga. Ganteng-ganteng. Bener guys, enggak musim. Lagi enggak musim buahnya. Ya, gagal deh. Kayak online aja deh, kita beli ya. Nah, kita cari di online aja ya guys. Jujur guys, gua belum pernah makan buah kesemek ini. Tapi penasaran aja gimana rasanya. Nah, kita cari-cari nih di online. Yang dijual itu pohonnya atau bibitnya. Sedangkan yang kita butuhin itu buahnya yang udah matang. Apa salah keyword kali ya? Cari lagi ya. Kesemek, oh kesemek,
anti mainstream kan guys, buahnya buah kesemek. Yuk kita cari-cari terus, barangkali kita dapatnya di sini nih. Belum nemu, masih bibitnya. Nah ini ada nih kayaknya, ada lagi tapi yang kering. Nah kayaknya ini ada nih di Jakarta Selatan bibitnya lagi. Susah juga ya nyarinya ya. Bingo, ketemu di Bekasi. Beli ah. Beginilah penampakan kesemek itu guys. Bagaimana rasanya? Untuk rasa sih belum tahu karena belum coba, tapi kandungan dan manfaatnya ternyata wow, banyak juga ya guys. Antioksidan yang tinggi karena mengandung banyak vitamin A dan C, kemudian ampuh melawan kanker, sampai sangat cocok untuk diet karena seratnya yang tinggi. Nah ini dia, kita cobain dulu ya. Testimoni dulu. Hai guys, kesemek guys. Ayo makan kesemek. Mau pipis. Nggak ada cerita. Mau. Run. Good or dare. Kesemek. Ayo makan aja ah. Mungkin racun lah itu. Anak-anak di rumah memang nggak suka sayur dan anti makan buah. Jadi harus dibikin gimmick gitu supaya mereka mau makan. Agak lebay-lebay dan overacting gitu ya guys. Truth order, cepetan. Truth order, cepetan. Allah makasih itu kecil. Nah, makanlah. Cepet makannya. Oh, itu perlu kan? Nggak ada, abang satu juga kok. Cepetan makannya lebay. Cepet makannya. Ayo makan makan ini cepet. Makan bakmi cepet. Cepet. Ah. Ah. Gede-gede aja cepat. Kayak makan ini sawo sama mangga dicampur. Sini, nggak boleh lari, nggak boleh lari, adek. Kalau nggak fail, nggak boleh diludahin. Nggak ada. Ya begitulah guys. Masa disuruh makan buah aja pakai jerit-jeritan gitu. Ala-ala ratu drama gimana gitu. Iya kan, abang udah makan. Ayah udah makan. Oh, dibuang. Begitulah guys, buah kesemek itu ya rasanya perpaduan antara sawo dengan mangga. Memang agak-agak sedikit ada getahnya gitu. Mungkin karena masih muda kali ya. Dan saya juga salah, saya pikir itu buah asli Indonesia. Ternyata itu berasal dari Cina ataupun Jepang dan negara Asia Timur lainnya yang beriklim subtropis. Tapi di Indonesia juga ada ternyata, seperti di Brastagi, di Tasikmalaya dan Malang. Sekian dulu ya guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kontennya cukup informatif dan menghibur. Oh ya guys, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton konten-konten lainnya. Kita bertemu di konten-konten yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalam.